Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono didampingi dengan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf menggelar konferensi pers di lapangan lantas Polda Metro Jaya, Jakarta. Konferensi pers ini terkait pada acara Minggu pagi, kehadiran sekitar 700 ribu orang kaum milenial yang diperkirakan akan membanjiri acara puncak kegiatan Millennial Road Safety Festival di Tugu Silang Monas, Jakarta. Dalam kegiatan ini nantinya Kombes Pol Argo sudah mengantisipasi kemacetan dengan hadirnya ratusan ribu masyarakat. Oleh karena itu, di Telantas Polda Metro Jaya sudah menyiapkan semua sistem, mulai dari kantong parkir hingga sistem pengaturan arus lalu lintas. Ya, kita juga ribuan yang kita turunkan ya, untuk apa saja, ya untuk di jalan, untuk di jalan, mengatur arus lalu lintas, dan mengatur parkirnya seperti apa. Namanya menurunkan kendaraan, menurunkan orang ya, dan melalui bis atau kendaraan itu kan membutuhkan waktu, dan nanti kalau itu berjejer antrian panjang ya, itu semua sudah diantisipasi oleh Dirlantas dan jajarannya, dan mengerahkan ribuan anggotanya, kemudian dibantu oleh Sabara ya, dibantu oleh Polres dan sebagainya. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.